Geralak mah ing teu. Geralak. Oh, eta buntutna geus gupay-gupay kitu tuh siluman gugu. Jenis naon paing eta teh? Eta na teh. Oh, namina teh semi. Semi. Ya. Nah, kalau ketemu semi itu apa namanya? Jadi dimakannya agak harum ya, beda sama ketimun yang lebih gede ya. Nah sahabat, ini apa namanya, jalan untuk menuju ke Saung Kaiing ya. Saya juga sempat beberapa kali bikin video di sini, dan masya Allah benar-benar di sini sangat indah sekali ya, suasananya. Tuh saungnya berada di bawah sahabat ya, mudah-mudahan paingnya ada ya. Dan paing ini hidup sendiri ya, tidak mempunyai istri, dan keseharian beliau di kebun ya. Nah, itu di bawahnya bisa sahabat lihat, itu ada rumah satu ya. Kita akan berjalan ke sini, dan perlu diingatkan beberapa bulan saya tidak ke sini, sudah ada apa namanya perubahan ya. Dan dulu sekali ya, pertama kali saya ke sini, di sini ada satu rumah panggung ya. Rumah panggung sekarang rumahnya tidak ada. Dan kemarin-kemarin juga Paing pernah ngomong rumahnya ambruk terkena gempa Cianjur ya sahabat. Ini ada pohon pisang ya. Kalau dulu saya kesini masih pada kecil-kecil ini pohon pisangnya sahabat. Sekarang wah, pohon pisangnya sudah pada gede-gede ya. Nah itu jalan yang ke atas itu untuk kembali pulang ya. Nah ini jalan yang ke bawah ini nih, jalan menuju ke saungnya Paing ya. Dan kesehariannya beliau ada di kebun, dan mudah-mudahan sekarang beliau ada ya di saungnya. Di kanan kiri seperti biasa saya melihat pohon apa namanya ini teh kecombrang ya. Tuh saungnya sudah kelihatan. Masya Allah, tapi kayaknya paingnya ada lagi tidur ya sahabat. Tuh. Dan lokasi ini sering sekali ya dibuat bikin video. Di kreator-kreator lain juga pernah ya, beberapa kali saya lihat ke sini. Nah, ini ada pohon apa ya? Pohon arben apa ya? Oh iya, pohon arben itu sudah pada matang sahabat arbennya. Tuh, sudah pada hitam-hitam Tuh ya. Udah matang semua tuh arben, tuh pohon arben. Itu paing itu ada tuh di bawah. Aduh, tapi kesian dia lagi tidur sahabat. Tuh, sahabat lihat Masya Allah ya. Oh iya tuh, paingnya ada sahabat Dia lagi tidur di saung, mungkin capek ya, istirahat.
Di sini pengairannya sangat bagus sekali, sahabat ya. Ini air resapan dari gunung. Ya, pokoknya mau. Apalagi kalau itu sawahnya lagi apa sudah ditandur ya. Kayaknya ada sih lagi tidur ya. Tapi saya tak bingung mau nyamperin, takut ngeganggu juga sahabat. Beliau lagi istirahat, mungkin kecapean ya. Kita akan mendekat ya ke sini. Tuh lihat ya, di atasnya masih garapan paing tuh. Airnya, masya Allah. Lagi tidur sahabat ya, takut ngeganggu ya. Kita sekian dulu kesininya. Tuh ini mah upayanya sangat lebat sekali tuh. Aduh, ternyata sekarang Aing punya yang jaga ya. Selamat guguk tuh, ada lagi tidur. Rasanya dulu ke sini mah belum ada ya. Nah inilah saungnya Paiing ya, kesehariannya di sini. Dan beliau apa namanya sendiri ya, emang beliau juga punya anak ya. Tapi anaknya sudah pada nikah semuanya sahabat. Aduh sahabat, Paiing ada ya, cuman beliau lagi tidur, jadi nggak enak juga ya sahabat ya kalau nyamperin ya. Soalnya dia mungkin lelah ya, habis bekerja seharian. Nah itu Paiing sudah bangun ya. Nah dari tadi saya kesini ya sahabatnya, cuman Paiingnya lagi tidur, takut ngeganggu, dan sekarang beliau sudah bangun tuh. Dan aduh benar sekarang mah sudah ada penjaganya Paiing teh ya, dua tuh. Geralak Paiing teh, geralak. Eta buntut nangis gupai-gupai gitu tuh siluman gugung teh. Masya Allah. Tuh ya, lihat. Waduh. Nah, kita langsung ya ke Paiing. Dari tadi mah saya mau ke nyamperin ya, tapi
takut ngeganggu sahabat, soalnya bapak ingnya lagi tidur ya. Masya Allah. Aduh hampur apa ing keganggu karena koler. Ayah nama ayah nunggah jagaan, ya Allah tuh tiap ya sahabat. Dulu mah ada nggak ada yang, aduh sehat paling. Alhamdulillah. Tuh ya, ini sosok paling ya, yang tadi itu maju. Tuh sekarang dia punya penjagaannya sahabat tuh dua ya, si hitam sama si coklat tuh. Aduh. Abli ka dieu 3 kali paing gagal wae. Pertama, aduh ka mana ce teh eueuh. Ah mulang deui. Kedua kali eueuh deui wae, mulang deui. Ketilu kali aduh ce teh eueuh wae, sibuk ce teh paing deui. Ah tos se mulang. Hay pas pieu ce teh hayang ka dieu di kabarna. Tadi abdi teh di dieu tah ada ningali paing keur gogonga goler. Cete, akhir ngegoler gitu mah warga cete mulai ganggu cete gitu. Pas ningali ayo jaga na dua, aduh tuntun nunggu cicing di ditu. Apa? Paling nunggu ngebonon ayo na sampel. Sampel. Kacang. Kacang, masya Allah. Oh bonteng engko masya Allah. Oh itu teh tapi masih kena ayak. Alhamdulillah. Eta sok sok di cal kamana paling sok aya nu nyanak. Tempe jajang Cipanggung. Oh, mohon tos dicanak ka dieu meureunan, tos langsung. Iya. Mohon, mohon, mohon. Teteh. Wow, cinteh. Nah, ini ya sahabat ya, tuh. Di atasnya masih kebun garapan paing ya, tapi itu lahannya bukan lahan paing ya, lahannya punya orang lain dan paing cuman menjalankannya dan berbagi hasil ya sama yang punya lahan sahabat. Nah, ini juga sama nih sawah-sawahnya ya, sawah-sawahnya juga bukan punya paing dan beliau berbagi hasil sama yang punya tempat ya. Tuh ya sahabat lihat. Di sinilah ya penghasilan sehari-hari paing untuk bisa makan beliau apa namanya berkebun ya, berkebun. Kita lihat ke atasnya. Tuh. Ini pangling sahabat ya. Saya udah berapa bulan nggak kesini. Sekarang kesini, aduh, sangat pangling sekali bener sahabat tuh. Nah, ini singkong. Dulu waktu saya kesini masih pada kecil ya. Paing sangat rajin sekali ya kalau urusan berkebun. Sahabat lihat ini saung sangat betah sekali sahabat. Dan paing ini
usianya sudah tua ya, tapi beliau sangat bersemangat sekali ya kalau kerja, sahabat. Tuh, ya. Lain apa bagian nggak bagi berenya paynya kasih lama nggak sebenarnya kemari bener lah Aina harganya udah jual berapa ini tuh? Sa kilo teh. Paling eta kemari seberapa kintal kayaknya nak? Sekintal setengah. Bontengnya bonteng jenis naon paling eta? Semi, anu sengit ya merenya semi mana? Nah, kita akan untuk jadi itu ya. Cebaniku segi kacang. Untuk marulusnya jadi hasilnya. Pas dikorek itu tadi nambarak nyerang kaleng. Dicemboran mau dicemboran. Paling ya canak lah. Biasa. Untuk canak lah kena. Nah, sahabat, kita akan melihat panen ketimun ya yang ke-8 kali ini panennya nih. Aduh. Nah, sahabat, kita akan mengikuti paing untuk panen ketimun ya. Nah, itu di atas kebunnya, sahabat. Paing ini sangat rajin sekali ya, sahabat. Biarpun hidup sendiri, tapi beliau bisa ya. Tuh, lihat. Coba tanah garapannya sampai segini. Dan beliau sendiri yang ngerjainnya, sahabat ya. Yuk, kita lihat ke kebunnya paing di atas tuh. Nah, ini ada kacang panjang juga di sini. Oh, jadi ini paing jadi di kacang panjang sama ini ya, timun, jadi dua tuh, sahabat. Si hitam ya yang suka mengawal paing sekarang, dulu mah paing gak punya kayak gini, sahabat. Lihat, tanamannya sangat subur sekali ya, mantap. Lihat, mulus sekali ya. Nah, ini ada timun tuh. Wow, ya, paing benar-benar rajin orangnya ya. Oh, timulak sampai ke panen. Oh, itu tos panen 8 kali, tos 8 sarang ieu. Hargana turun aja namanya paingnya. Turun. Jadi ini ketimunnya jenis jenis naon paingnya teh? Tanah teh? Oh, namanya teh semi. Semi. Ya. Nah, kalau ketimun semi itu jadi dimakannya agak harum ya, beda sama ketimun yang lebih gede ya. Ini dari 0 sampai berbuah
serba sendiri. Aduh. Coba lamun aya nu bantuan apa aing? Waduh. Ya sorangan hanya karena ya aduh. Gagal ieu mah kudu dipangneangankeun sigana apa aing mah ya. Nya eta gagal eta mah. Tuh ya. Nah, kita akan sepil-sepil dulu yang di bawah ya, masih banyak ketimunnya, dan kita akan coba ya ketimun jenis ini. Aduh. Mantep paling mah euy. Biarpun sendiri tapi sangat rajin sekali sahabat. Tuh. Nah, kalau ketimun mah rata-rata berapa bulan? Sabar bulan lamun bonteng teh paing? 35 poe. 35 hari, sahabat, 35 hari ya sudah tumbuh seperti ini sahabat tuh ya. Tuh. Segini gini ya. Jadi paling telatnya 35 hari ya. Dan paling telat 40 hari ya. Mangga. Tuhun. Nah, lihat ya. Ini panen yang ke 8 kalinya ya. Nah, ini banyak yang berolahraga juga ya sahabat ya. Tuh sahabat. Banyak yang berolahraga ya, yang apa namanya, lintas alam ya ke sini tuh. Dan dikarenakan ini juga lokasinya aduh sangat bagus sekali sahabat. Nah, kita akan coba ya ketimunnya. Wah, ini lamun dimakan langsung malah naon. Wah, nah kita akan langsung dimakan ya. Nah, lihat ya tuh. Dan aduh, ini pengawal paing nih selalu ikut si hitam sama si coklat ya. Dan enggak tahu namanya, paing ngaranna saha eta? Si Dablo. Ya, namanya ya. Nah, dan beliau paing ini ya. Biarpun kesehariannya tapi bisa ya untuk apa namanya? Nah sahabat, sambil paing panen ini ya, saya akan tunggu di saung. Soalnya ini cuaca sangat panas sekali ya sahabat ya. Kita nunggu di saung saja sambil nungguin paing panen ya. Tuh lihat. Ini yang saya suka ya dari ketimun dia tuh. Ketimun kayak gini sahabat yang enak mah tuh. Oh. Ini kayak gini nih. Enak. Tuh. Wah, kita tungguinnya di saung saja. Nah. Ini mungkin lagi pada libur ya hari Jumat, jadi banyak yang berolahraga juga ya di kampung ini. Aduh, olahraga ya. mohon. Ayo. Kita tunggu di saung ya.